Oke, sudah sampai. Nah, ini kamarnya nih. Main kan? Ini semua kamarnya buat yang kerja di sini. Ini warganya kira-kira ini. Sekarang kita di larat, guys. Di masuk dari kota wilayah Maluku di Samlauki. Ini banyak orang-orang di sini. Buat kumpul-kumpul di sini main, karena ini hari Minggu, jadi buat istirahat. Luas kan, ini kapal guys, kapal. Sekarang ada terkenal dengan penghasil seafoodnya, yaitu lobster. Nah, di situ ada lobsternya ya. Lobster. Ini pulau. Nanti kalau kita sempat kita ke sana. Oke, kalau naik perahu cuma 5.000 rupiah dari sini. Pulau terpencil, di sini juga tempat ditinggali, tempat penduduk ya. Ini kamarnya, kamar buat tinggal para relawan, dokter, ada bidan, analis, semuanya. Nah, dari sisi belakang kita bisa lihat nih ya. Nah, ini dari belakangnya. Jernih guys. Ini tapi belum nemu spot buat snorkeling ya. Mungkin karena terumbu karangnya belum ada yang kelihatan dangkal. Jadi mungkin nggak ada snorkeling. Nah, ini sekian dulu dari saya. Ini juga tempatnya sama nih. Sederet luas ini. Nah, ini dia. Halo guys, ini pagi hari di sini melihat kegiatan penduduk di larat. Ada yang naik kapal, jadi nelayan. Oh, ada pasar juga di sini. Oh, itu pisang kali ya? Oh ya, banyak pisang di sini. Nah, ini larat tuh di Maluku guys. Nah, ini selama seminggu di sini saya. Oh ya, saya harus kerja lagi. Bye bye guys. Bye bye. Ini kapal Nusantara. Mau berangkat guys. Mau ke Ambon ini. Dadah, dadah.
Bye-bye. Kita mau jalan-jalan ke pasar, guys. Ini pasar dilarang. Itu di jembatan, kan? Nah, ini kehidupannya kayak gini, guys. Orang-orang di larat ini. Larat itu di... Larat itu di mana, dok? Larat itu di Maluku Tenggara Barat, dok. Iya, di Maluku Tenggara Barat. Sekarang Pulau Tanimbar. Barat. Namanya apa, dok, sekarang? Pulau Tanimbar. Tanimbar, kan? Tanimbar. Tanimbar, ini. Nah, guys. Katanya cuma buka Senin, Rabu, Jumat aja. Ini hari Senin. Jadi kita bisa lihat pasarnya jualan apa aja. Pala, ini pala, guys. Udah pasar. Nah, suasana pasar di sini, guys, nggak semuanya buka tapi mungkin terlalu sore. Lagi tomat. Tomat tuh buah atau sayur? Oh iya. Ini jualan-jualan, guys. Ini pasarnya, guys. Ini pasarnya lucu ya, kayak dikasih wadah gitu ya. Iya. Nggak per kilo, tapi... Nanti kalau saudara-saudaraku atau teman-temanku nanya, mana dokumentasinya dilarang, nanti klik kesini aja. Oh, gitu? Aku langsung arahin ke YouTube. Oh, boleh. Aku nonton YouTube-nya ini aja. Itu aku ada di situ. Bagus, bagus. Kayaknya bayarnya tuh bukan per kilo ya, tapi per wadah kayaknya. Iya. Ini ada sama jagung manis. Ini jagung. Jagung berapa? Ada. Oh iya. Kok ini ada Coca-Cola lho. Gak tau harganya berapa tadi. Ada jualan baju. Apa kita kesorean ya, pasarnya nggak banyak yang buka. Di sini tuh lebih murah ikan. Masa ya, ikan lobster tuh ya pokoknya murah lah. Di sini tadi tomat satu piring isi 5, harganya 10.000. Kita mau ke bibir bisa. Kita tembus dulu dari sini ke Pak dari pasar, akhirnya ke jembatan. Nah, ini jembatan nih. Jembatan penghubung. Mangrove-nya. Nah, ini dia. Airnya lumayan jernih. Masuk ke mangrove, guys. Kalau malam gelap, guys. Nah, ini kayak gini isinya nih. Kayak gini. Wih, suara apa itu? Gelap. Coba ada yang berani enggak tengah malam kesini? Oh,
kayak gitu loh. Apa itu? Ini laut ya? Hitungannya laut ya? Oh iya. Tinggi kali. Kalau yang berani boleh dok. Ini guys, kalau mau naik di situ, nah di situ, situ. Tapi saya nggak berani. Nah, ini air nih. Pak Kipes, siap, pak. Iya, itu bagus dok, cuma nggak berani.